Kapolres Bantul AKBP Wahyu TBS menyambangi Pondok Pesantren Syekh Jamilur Rahman Asy-Syarafi yang terletak di Desa Wirakerten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Selain menyambangi pondok pesantren tersebut, Kapolres juga memberikan bantuan berupa sembako dan bakti kesehatan kepada masyarakat sekitar juga para santri. Hal ini merupakan salah satu upaya kepolisian dalam manajemen keamanan yang terpadu maupun komprehensif. Selain itu, juga bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi serta mempererat ukhuwah Islamiyah sehingga tujuan bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI semakin terjaga. Kapolres juga mengatakan silaturahmi dan komunikasi yang baik antara kepolisian dengan para tokoh agama dan masyarakat, maka kedepannya akan lebih baik lagi dalam mendukung situasi kondisi Kamtipmas yang ada. Tidak, seluruh khususnya kami ya, Kapolres Bantul, seluruh jajaran di Polres Bantul sudah saya tekankan untuk melakukan komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk pondok pesantren yang ada di wilayah Bantul. Pak, ini juga dalam rangka sinergitas Polri dan pondok pesantren dalam bingkai NKRI. Ya, betul sekali. Jadi salah satu upaya kita untuk menjalin silaturahmi ukhuwah Islamiyah sehingga upaya kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia ini bisa semakin terjaga. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Congki, Tribulat TV, salam Tribulat.